Jadi setan saya kotok ini kelaban. Laban, cak torot. Allahu Akbar. Tak sahaja pandai gelut. Tak sahaja cina mata dan jelas. Ini cak laban-laban jodoh. Ngantuk bagi baju dengan kain. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرماء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus ajunan guru badan kaulah sarang guru pada ajunan Kyai Haji Rusdi Wahid saya sangat abdin amul jaki sangat abdin ta'zimi tak kalep ajunan semulja Kyai Haji Salman beserta seluruh jajaran keluarga Ipon juga sangat abdin amul jaki ajunan semulja Kyai Haji Umar juga badan kaulah ta'zimi tak kalep ajunan semulja Kyai Haji Sofwan Sauki Sarjana Agama juga sangat abdi na ta'zimi ajunan semulja Kyai Haji Muhammad Rudi terjukan tak kalep ajunan semulja Kyai Haji Abdul Hamid tak kalep ajunan semulja Kyai Sehri ajunan Kyai Wahib terjukan Kyai Husaini bentak kalep ajunan semulja Kyai Tohir dari Kalimantan benda saja para kiai, saja para guru. Nyuwun sapa tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu. Karena benda kau dah tak uning asma ipon. Namun dek saja tanpa terkecuali. Sangat abdin amul jaki, abdin ta'zimi. Allahu ya'lamu bi asma ipon. Terjuga tak kadem akhi dan mahbub. Al-Ustaz Hadhafir, Ustaz Salihuddin, Al-Ustaz Ismail. Benda saja para hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Azhar Meranti alhamdulillah qaula sareng ajunan di kesempatan mangkian sareng Allah etadil alingki abolong ide di tempat sesai asareng para guru para kiai semoga kasayan ketimangken apolong qaula ajunan benni cuma namung itunya bisa os sampai ke swarga mantir qaula ajunan pakuna dalam keberadaan abolong amin. Salawat dan salam mukadim pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kadir terus ampun apa kita kau ulah ajunan dari alam petang eki ke alam tera. Saya maksud petang ni ke benih polan zaman Kanjeng Nabi tadak di LN punten. Saya maksud petang ni ke ayi zulumatil jahli petang abuduh eki ke terang ilmu sehingga kau ulah ajunan. Kelaban ilmu sampun ifak besaran Gusti Kanjeng Nabi bisa api ta'aki antara sehat dan sebatin antara saya dan setak saya alhamdulillah ketika kau la ajunan Kak Dinta termasuk orang-orang seijamin selamat dengan Allah Subhanahu wa taala apa sebab
Dalam beberapa hadis Rasulullah nika menyatakan, ketika sayati zamanun ala ummati, nanti di akhir zaman akan datang waktu kepada umatku. Tanda-tanda kiamat kebi pada pak, ternyata kiamat ni kebisa burung ketika bedah orang meranti ni kaki adikir ke Allah, atau orang meranti ni kaki semajak ke masjid. Terbukti dalam hadis Riyadus Salihin, Rasulullah menyatakan, la taqumus sa'ah hatta yatabahannas fil masajid. Kiamat nikah tak kira terjadi sampai masyarakat manusia nikah cungecungan agabai masjid. Pemahaman hadis kak dintok masjid tak bangun apa pernah keng siapa jeng tade. Alhamdulillah gila apa jeng kapi tahu dek ki asaran ki sepenting gila lah hadir gila ini. Nikah berarti sudah menunjukkan kaula ajunan nikah bekal selamat karena semak dek kemas. Makanya pimin para wali-wali Allah yang ada di Indonesia, nikah mun agabai masjid, nikah pasti masjid nikah mun tak ibriin lapangan bona, ibriin kolam pemandian. Nikah sampai sekarang ada di Jawa Timur, seperti Masjid Agung Bangkalan. Nikah di depannya ada lapangan bona yang sekarang jadi alun-alun. Masjid Jami Sampang, arek Lancor Pamekasan, Masjid Jami Sumenep nikah beda lapangan. Mun beni lapangan ibriin kolam pemandian, ya kan toh, tak usah aja na parit kapi ya kan toh. Ulah tegak bingung di mana parit ni. Cak dengan se Indonesia ni kebudaya pun jangan kepilih. Parit Semarang, parit Surabaya, parit Bandung, Bengkalan, Sampang. Cik guru gini bertemu di parit satu, parit dua. Dia boleh ke benda kuda pun lepas beri Hong Kong, lepas beri Saudi, lepas beri Mekah, lepas tutup ke selain anda akan bilang ke Kalimantan kepilih lagi. Kuda tegak posang di mana parit. Alhamdulillah termasuk paling lebar Kalimantan. Cak Bandung berdekan, ke Semarang berdekan, ke Madura berdekan, ke kepilih. Kalau dusun kule saya tadi kan, dusun kule ni kata dia, kule ni kata saya nak turjan dusun, nak dusun pokecing. Insya Allah tak ada parit pokecing ni kata dia. Yang mentera tak ada ini. Jadi ulama ni kelambak, kenapa ketika ada masjid kok diberi lapangan, diberiin kolam pemandian? Mak lenak kanak kini ini kebiasaan ter ke masjid. Kalau ibu kaya sebab ke masjid, orang nak abal jadi masjid. Amain ke masjid, kalau pin esabak masjid, orang nak alapu ke dalam masjid. Tetapi nak kanak kini pun malam ni kecimin baik Jawa Timur Bangkalan pun malam tedung ni ke akhir sesiangan, akhir dah macong, akhir ke masjid ke apa aja nak abal lah. Nah cuma seekakar beni masalah abal tak abal. Tapi waqalbuhu mu'allakun bil masajid ateh saya gentong ke masjid ni ke seayar pagi. Maka boleh bersampian saya ngak jauh-jauh di masjid. Boleh ngak kata bunak al-maghfir lah kaya Haji Sattar, Abdus Sattar lu macam. Pas emak ke masjid ni kah? Pas emak bagi tak abu aja ngak walai karempak ilu kaya. Ya pula tak abu aja kan kaya jelek. Kaya pula ambil pojok rempak tepak ke sampian itu. Kata bunak almarhum kaya Haji Sattar. Lah orang-orang yang membangun masjid al-imarah abangun ni kasi maksud benih paha bangun masjid terbangunan nak bukan, tapi menghidup-hidupkan masjid. Allah nyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah innama anin pastenah innama ni kacang nak kanak santri ada tu hasrin yang mempunyai faidah ada kia cuma orang saya amak muraki masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Nika cuma orang-orang seiman ke Allah. Mun tak kira iman anu napa kudu ben sampean ke masjid. Mulai dari abangun sampai abejeng sampai mentinggalki masjid napa kunana. Cek tau le pese. Abangun masjid pese neta toroka. Engke mun kan tu ada malam-malam mun matur perjalanan nika unta laki unta laki unta laki unta laki. Nika sing unta laki bini pas to sempu ka. Bini sing ketebu. Ki boleh ben sampean ke masjid. Ni ke mun bedo kota kaman? Nggih. Ni ke pan ngalak besi aku cakan? Abu, mana kocakan kurang sopan, pahingan aki si asurban. Padahal saya aku cakan satu sebu ki. Tapi di si asurbanan 5000 garo lepas. Ni masang 5000. Iya ke masjid ke tahun lagi aku cakan biji kutungi besurban ni. Lah justru mun di batur ni ka, tak buang tu orang amuli dari abangun masjid ni ka, unta laki, unta laki, unta laki.
Lagu leben sampian mun iman nak tak pati tebel nyumpung ke masjid nikah berat sarah. Iki dah bangki. Kalau kata nyumpung ke masjid paha berdik ni kata tikkan mengenai cicit sepenting ikhlas. Mun cangkuknya tak cocok ni ketikkan mengenai tak ikhlas sepenting banyak. Mun saya buka bibi ini saya maria masjid ini. Iki dah bangki. Tingkat apa banyak makin tak ikhlas. Tak mun pangeran. Abang undang ni. Ni kata minta sombongan pangeran. Abang untase. Tak minta sombongan. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Kau lihat sering ajunan ketika mau siasin. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah ni kemenar-benar gampang tak berdiri orang pada meranti ini. Engkau dapat sih. Pangeran ni tak berdiri apa-apa. Cuma langit kun tetia ba'li. Faya kun maka tetia. Tasek kun tetia ba'li. Faya kun maka tetia. Allah pun agar baikkan roh. Kun faya kun. Kun faya kun. Kun faya kun. Kesal mana kebaik masjid. Masjid kun. Ya pak kun. Artinya manusia nikah butuh kerjasama dan sama-sama ger. Lah orang yang bisa membangun masjid mulai dari pembangunannya sampai al-imarah ay al-ma'mur bihi sa'amak muraki masjid bisa solat berjamaah, bisa ngaji masjid innama ya'muru man amana billah. Orang-orang seiman ke Allah mun benih mereka iman anuna apa sambian makin ditenggakkan tukang cek sambian benih iblik mesej kak kantok keng situng arpan kau desan ajunan mentir selamat tergelaban barokan masjid sehingga bingkengan yauma la yanfa'u madun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim bisa numpak masjid al-azhar ke suarga Allah amin Allahumma sambian sealaku masjid kantok sambian senyumbang masjid kantok cek ubatir mudian bekal numpak masjid kapi orang ni keadaran berdisa numpak sampai orang saat kurban kuli sambian numpak masjid. Ia tergantung nyumbang berempat sejuta dengan Pak Imam Mantri 500 ini ke tengah ini menyumbang satu sebu ke timuran boleh ikan dengan bumbunya menyumbang seketebu di luar labu enggak lagi mesti masang saya buru 2000 di Eropa akan tinggi di kondek kalau kaya so kalau tak itu di kondek kita ngedok saya kata aja pun pahangin serta geger ke bawah ini. Yang sepenting lagi ke masjid, mantar pada selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sahabat Nabi ada namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum tadi itu termasuk sahabat Rasulullah. Ini kesepo. Salah sepo, tidak se-Arabat. Salah tidak se-Arabat, buta. Tua buta katibi. Situng bekto idin dak kanjeng Nabi. Istadantu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi. Buk sampean nate lah nyebul buki. Sampean mek sini ke kam. Cek dengan ni kawari ngene kene bah kor sendal mbuh buki pan tojo nyelem kan kocan to iku. Mun sini ke sedeng buki. Nyaman ke sampean. Kemana nyaman ni kalau mancing bini kalau tojo. Nyeser di bini jaringan anu buku dari kiri-kiri sampai tujuh kula mencing ketok ni ke tak kuat kecelakaan dari kula mencing ketok tak kuat tujuh dok munasih lah abid tak kuat makanya sambil ngapung istirahat kula jadi tak lah tujuh abid dari kula tak kuat mencing abid tak kuat yang pun pangtabangan Nabi bagi semalam kau berbeda langgen lagi mendek langgennya tak lo nyelu ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau pernah minta izin. Ya Rasulullah, istadzan tuan kula nyon leti. Tuan kula tak apa jaga ke masjid kanjeng Nabi. Tuan kula apa jaga jompo. Kula tua, buta. Ada saya nonton. Ya periksa ini sering kanjeng Nabi. Hal sami tan nida ya Abdullah. Kaki buat ngidi kau panggilan dari masjid ketika masjid. Hayya ala salat. Hayya ala salat. Tinggal ke
Engki bana ya Rasul, ten kula ngiding ka adil masjid. Epa pon papakun, buta, tua, ada senontona, keng mun ki mirangi, aja kenida dari masjid, bi kanjing Nabi tak pare ngaki untuk tak salat ke masjid. Akhirnya Abdullah ibnu Umi Maktum ni kagi betungket, berangkat hampir sepu, depak ke tengah jalan tungket tak kapak pak ke betok, orang ngalagu, tungket tangan tok dei nalokah. Mari nikah, pah beri senonton, beri senaku akita dengan Abdullah ibnu Umi Maktum. Ia termasuk muadzin kanjeng Nabi tokang adenah di masjid Madinah ketika sepu. Kanjeng Nabi sepu ni ke aden andi dua muadzin. Se pertama Bilal bin Rabah, mun Bilal seadan nikah tandenah masuk waktu tahajud. Keng mun Abdullah ibnu Umi Maktum seadan berarti nikah waktu nama masuk aden sepu. Berangkat sebelum sepu, depak ke tengah jalan tebak pak lagu sampai dari nalokap. Mari nikah. Abdullah ibnu Umi Maktum ni kebenari pah berdua saya nonton lagi ke masjid, berdua saya nekuk tangan dengan tonton mulai, berdua saya nekuk tangan dengan tonton sampai Abdullah ibnu Umi Maktum nikah keton saya rasa biang ni pah nonton kula apa je ngetok kula mada setunya tak andi, mada seharta tak andi kula mada sedua, sampian di kula itu aa kina saya ranya mana sampian pah nyampit saya nonton tak usah dua aki dula engkau tak penting ketua negaki. Abu, saya heran sampean. Engkau iblis. Mun iblis mek nonton orang apa aja? Kakek engak ya, gara-gara tadi saya nonton kakek lagu sampai dari neraka. Kakek saya lagu juga bulan saya lagu keng entara ke masjid. Maka kakek jadi Allah tu sana separuh separuh tadi sekali. Ketika tibing kau itu nonton keng tekok lagu boleh, mun lagu boleh gemet tu sana kakek tadi sekali. Setan nunggu jangan ngapain suan. Lakukan fokus, keng niat mencuba. Saking dari raja nak fadilah asolat gemas. Maka ada kerjasama tuan ibu. Nek kemungkin laki nek kan lesok siang anak tu tanggi. Mumpuk mumpuk nek kan hebat kak. Kalau empat, kalau teno, kalau dua ni cek tanggi bu. Ngopur apa apa jom. Apa jom tanggi bu. Kalau teno nek sepuh. Menempuk nek tak usah adzan. Kita rempun dengan ini. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Giding tak giding? Ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawad alamu niyamu. Bisa tantarnya kuasa begitu. Salatu wassalamu alaik. Mun puk ning ngiding, ngiding tak ngiding. Mun sampean ngiding, selake dijaga ibu. Jagai selake riak cabu jeng ke TV. Kak, ke masjid maju kak. Tulis apa aja kak. Ngocak selake nek kirane ke mana jan kok ngene. Tak jeng ke TV. Mari jagai dan keng tak ngiding. Senyum kei lemes kelubu kering laki ni kan alam kosarah teti lesok kulis sering ngebele iman kaman munnya kering laki pasal tak soko nak kentat di ipakajuh mun soko nak kentat pakun tak ngiding kada por nanti laki yang masak wuk ni agelah bu kaya kia kopi beda remak kan seram ku tepak kering apa di nak di sekuan. Untung tak abis ni di nangko ni. Cik ada kisiram ki. Kaya kaya kopi. Cik dengannya kaya lagi. Napa karo sarung. Masa ikut duduk. Cik kak, cik. Ya, cik kongku. Cik kapan cik. Bagi dia ngajak ke solat. Ngajak ke silat. Adhan. Ntar dia boleh. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Entah dia boleh kan? Adhan lah nak. Jaga njak lagi dia. Mun tak jaga dia kisah bagi jending biko. Jaga selakek. Kapan selakek jaga jari sebini. Alhamdulillah tang kakak aku yang sopu setia. Aku tak ngelih ke kamar dalam. Dapat ke kamar bah sarungnya buka ibuka ibuka sarungnya pekat atas. Cetak yata si kopi si babay tortar kelentor telok anda. Jagilah tak tahu kaki buk. Lah, innama ya'muru masjid Allah. Kalau kita memakmurkan masjid,
Inilah tanda orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman, insyaAllah kau la'ajunan selamat. Allahumma. Selamat tak selamat? Orang kalau sudah beriman, ini adalah modal utama masuk surganya Allah. Apa nak sebab? Orang masuk surga ini cuma dua. Serta. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية manusia itu tiaki kalaban bentuk sepaling genteng ada segan dengan ben manusia okay? Ada makhluk Allah ini kata ada segan dengan ben manusia. Benda makhluk Allah ni kata tiap kilik era lanceng. Kenapa? Jerapah. Manusia ni kaya beri ilik era kena tak lanceng. Pernah mikir sambian. Mumpah ni era pada benda jerapah. Pernah kerja ngejunggan beri ilik lanceng. Ini nak bangki. Mumpah pula benda sambian ilik era pada benda jerapah. Mumpah majlis ni adik. Ini kena kincah atak ini kan. Kenapa? Ia orang yang tujuh ibu-ibu. Saya datang atas kopi dia. Nyaman dengan tujuh atas lagi. Manusia yang paling ngelak air yang tak lanceng pada bi jerapah ia tak sampai pada ben kata kata ni kedek lek air lah teman-teman kira pada kata dia buat pada yakta bahat oleh ada kata tak ada lek air lagi nak panggil ada ting zat ting you bodoh ya Allah saya kebaik ni kemarin nak cetak lepas lek air kepi sampai marif apa? Ular bila gua oning di mabengkong di matengan ular je. Kita lepas mari cetak, kita lepas le air sampai mari kapu. Lemana sekarang pun tenegi. Every le air tak pati lanceng, tak pandek geduk, ni sedeng tak sedeng. Every tengal dua maksud tak pun situ kong slet beda serpa. Every kopeng dua, every elong lobang dua kia pun situ ngapengkung pan rokok pas keluar di sana aja. Bede. Ingreng merantir bah mocak ya pecak elo nyungsang. Ni kata nyungsang gak senyungsang muncup ke atas. Mun pah elo ni kedep ke atas sampean ke panucen bini nyari paju nak nyari cengkel lagi. Tengal dua elong lo benga dua situ kong slet beda cadangan. Cuma situ saya beriin tade pasangan nah. Culut. Ya, ini namanya apa? Culut. Kenapa culut itu kok tidak ada duanya? Satu saja bahayanya sudah luar biasa. Kecuba na orang ekatelak tapi mangka dengan hari kiamat yang namanya culut ini digembok. Nggih. Colok ni kai kunci ketika hari kiamat. Apa na apa sebab? Colok ni kata eka para cajen Nabi Allah pulan colok ni kah cile tak atolang lebur kalengah kele orang. Ekan tanya aki telpon. Benda di maka kita. Engkau yang nurut kele bun dah lek Pontianak. Aslinya padahal ngupur ibu dia ni. Jadi lesan nikah sering kalengah kele orang. Mangkana e dalam Al Quran. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau sudah menghadap Allah ya ramahsar lesan-lesan kau la ajunan e kunci ngin apa ngin apa napa sebab ponan amponakan mun ia akhirat colok ni kata e kunci haram bagi malaikat e pakan nabi mudusin. Makanya nampak terkebeda lagu nah. Bila engkau berbicara lain di mulut lain di ngapan kapi kaki le ni kan lagu lambat mun lagu lambat ni kan makin lagi lagu ni kaya gini ngaki pada ben sengi di ngaki pengajian tengki. Dan bila engkau berjanji selalu engkau ingkari. Makin lagu cinta lambat ni kelebur. Lagu cinta ni lebur. Berulang-ulang kali telah ku katakan teng tong teng tang teng tong teng. Kenapa lagu makin ya Allah? Ate arasa kaltong engak beto apolong
tak bisa ngangkan tedung engak ketika setong tika engak jerengkong. Ini kan lagu nak kena makan. Tak pada bit lagu nak kena lembuak. Jadi lisan itu tidak dipercayai lagi di akhiratnya Gusti. Makanya Imam Sudes ketika ngimami tarawih di Mekah. Maca Al-Quran tepat ke ayat ini. Kan ambu saya maca surat. Saya guna nangis. Kenapa? Paham ke makna nah. Aba yang aba mancing iajunan Allah. Sementara lesan mereka igembok watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun tanan ngoca sokoh nyaksen kelaben panapa sae kelaku kaul ajunan mular Imam Sudes liyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nangis ambu sae kunen makmum ibu disengerti nangis kiyah dari Yaman nangis, Mesir, nangis, Meranti, kaje saya nangis, nandang itu patu, mari aku jangan tanya, mi nangis kaki kak, iya lihat soko pening itu orang jenang dia, bini kau ngerti, kau mau yang rumah ini dia bini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi manusia itu diciptakan dengan bentuk yang paling bagus. Selera, ropah, kaul ajunan tidak selebih ganteng dari manusia. Manusia. Itu kadang orang kira orang ganteng atau apa? Orang mati atau apa? Gimana bangsi? Berbeda makhluk seganteng apa dengan manusia? Ada buk berbeda makhluk seganteng apa deban sambian serat dina apa deban sambian buk ada ini lah orang ketau buki pelpen budak buki ya mungkin umur dua puluh lebur cak dengan pepe lagi tenyeng kapan dia pasangi pah los ning salah alos koning kemun umur belum kono beni los ning ning los salah tak koning teleng kono segi anjing umur dua puluh segami pukung jai bedai lebur engki cak dengan pepe tenyeng kemun umur segang kono pah di bedai bedang banyak ket karong kerong dek tu. Mungkin makin napa sih loh ibas sangat ki. Kau dah sering ngebaca buku iman kapan buku kering bini ni kementerian tina dua dia kelakuh buk. Sampai dia keretin. Napa sih pertama? Sih pertama nikah daimul wudu ahli audu peke audu peke audu. Ni kenyaman ada imul wudu. Sampai pada imul hadas saya kentok tok ni. Audu buk benih pah awu beretin pada audu benih. Beni pahmuan au bebunten keng singa besti keseneng senika orang mulah dia utuk nika beni keng pahmuan au beretin keng singa beseneng kuna ku mati gen tengah sini wah cai pentong ngaben dia ngara entar dah ada balik ke benda buat cuba ini beni keng gen tengkeng ia besaki jenabi tak holil mi jen kalem mereka aning futun biasa ternyata futun orang aslinya lebih cuba dari futun. Daimul wudu ahli audu. Keng empuk ni kemun saja nak audu, jen tak kira. Mun saja nak beda, jen tak kira audu. Engki nak bangki? Tak kira eman ke beda engki. Tetapi mun pah beda acara mantan, ni ngak mungkin pah beda. Pah bila kita abu jang duhur, mun pah pengajian mari asar, haram bagi duhur ke beda kira abu jang engki. Tak kira. Tak usah keng pah beda pah kira audu. Ali penan kapan tebel, ngocap pah tak kekep. Tekok lei pendengan tu. Dah emak, dah gogoro. Kon siapa? Untang sekokoh. Beda apa bu? Yang beli sake. Haram ngucak yang beli sape bu? Menake auto bu? Ngi? Auto bagus untuk nikah. Bagus. Untuk nikah mau nipa genteng, mau nipa saya. Orang ini kebenar kalau itunya sebekal genteng. Umat Nabi Muhammad kaula ajunan. Epang kibing kengan. Area masar. Cak umat tegus tekan jadi nabi. Kalau ben dua perkara. Sepertama, dekat terus solat kalau banyak macam solawat dek kanjeng Nabi sampian ni kita usaha daftar tempat yang mun paling banyak macam solawat kanjeng Nabi budian tempat ta paling semak ben kanjeng Nabi seret sama macam solawat paling banyak ni kebi Allah epa polong nengah-nengah ben kus dek kanjeng Nabi paling semak
Se nomor dua, epang ki ca umat kanjeng Nabi bi akail wudu ghairil muhajjalin. Kala belum patah wudu sepote mencorong. Jadi sampean mungkin ahli wudu, selain itu nyak sampean muanak bekal bersinar, auranya akan keluar di hari kiamat orang mun ahli wudu nikah muana pote tane ngapote nikah se maksud kala ben ghairil muhajjalin, pote mencorong pas epang ki ca nikah umat kanjeng Nabi Muhammad. Mangkana mun bade orang masuk adalah kebingkengan, pah muana pote tane ngapote min dari wudu dari lampat wudu biar kanjeng Nabi tak ibaki epak suar ke kapi man tetap aga kaula ajunan amin Allahumma. Makanya wudu ni kalau gempang wudu ni kak itu kuwi setan seanyamah wanhan anapa maklai kuda bersampian ni ketak sampurna wudu jadi wanhan setan ni kebeda roh mana kapi setan ni kenyamanan setan ni dasim bani hasim bani dasim dasim ni kebekal nyimpang mun sampian masuk ke rumah ngolok assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasim ni kan nyimpang. King cak ngolok salam kaji ya. Assalamualaikum dasim bini sana. Jeding bade setan nak napa? Walhan. Orang yang tempat di setan walhan ni kau buk tak kira bagus. Pah andik penyakit mang mang. Nawai. Nawaitun. Nawai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus cantengi kura. Nawai. Nawai. Nawai aja lai tepani walhan ya walhan ni kekenang ni jeding lah jeding makanya pukempuk mun sampian ngak ngaman lep masuk ke jeding pah beda orang tulis tanya aki kaki walhan gak ya wal wala tepak kamat tua ni kedong ben canteng ke lorik mana tepani walhan ni ke masa ni ke mah nawai nawaitul wudu'ah Allah ashadu an la ilaha illallah usalli atma kau usalli basah tang walhan nah tumpes makana nika mula ijeding nika bi walhan nika iyan tarik nika ilang kerti kepada si ngambe nyamana khonzab khonzab nika setan seagang gue tempat kau jangan jadi mun walhan nika ijeding khonzab nika ilang kerti masjid kerana apa imaman ni kan toka bin nika khonzab konsep ni kesentar ke kuliban sampian mun li jeding kuliban sampian was-was tak kira mari ka bejeng mun was-was dari wudu selamat epa was-was najis kapan keluar ya ngak sing soko bede letek ane ngak sing tak suci abe co boleh ni ka menabit bahaya ketika abe tukar cici sampian tak kira nyapa abe jeng bahaya penyakit ni titik terkadang wudu tak was-was keng ka najis was-was ingat sing ada tesan, ingat sing bertambesan abe co boleh keluar ingat sing tajit tinggal abe co boleh kalau aku di abe co tu tak dimari itu Allah kapan nabi beni muan sebut teh, sok kuat sebut teh. Mangkana was-was ni ke penyakit kau tulah beni. Ni kau mula dari jeding was-was apa aja? Tak kira beres ni. Usalli fardun tuhri Allah Allah Allahu Akbar. Yang saya tanya, asalkah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah usalli usalli affar far affardun adh bi setan ni kan was-was ni kan sing biasa was-was ni kan cuma kelompok ring empat santri baik santri laki santri bini ustaz kota be ustaz pinter kiai kota be bu nyai ni kan siapa was-was kan mun kula ben sampean aman tak kira was-was kan. Om guan, empat ni kesampa was-was, mun tak santret, ustaz, pinter, kiai. Apa nak empat ni kami ampa was-was, bi setan ien tarik polan kejeng ngaparat tu ke Allah. Mun gua depan sampian bi setan si bedung tedung kan, orang kena haram tak kira kosong je. Itu orang gua depan sampian kapan apa jeng? Allahu Akbar, oleh pak oleh tenoi. Jang setan harga tu persmata dek. Tahu santai, gua depan sampian. Dek rumah kena kikam gua tak usah kena. Tok gue jeng aja kok. Keng mana grupnya para kiai ini, para ustad, para guru. Ni kebi setan yang tarik. Dek remak, gue jeng ngemak leh bucu, mek mak leh bucu. Parat tu ke Allah. Jadi sampean pun ngucap, bodoh kiai was was. Allah 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 bang ngucap. Kau jangan was was penyakit. Mek kiai sih andi justru punan kiai. Ni kiai yang tarik setan. Mun gue depan sampean nak. HP elon, emis call masuk, maunya nak tade, esari ke rumah tade, kejeding tade aja, mah HP aja. Waktu para tade, apa aja, kapan ada takbir, Allahu Akbar, aduh, ya joke sepeda HP. Ya sampai selama ini, aku minat ke joke sepeda itu.
Nah, pergi entar no setan. Yang nyamuk jong di no setan. Ia termasuk si ngocak ni kan? Aman tak wes-wes pun dia itu. Takut setan sementara itu. Kenapa? Ya jadi kan tak sabar juga dengan setan. Apa ke intar? Makanya ini kepenyakit ni kan? Allahu Akbar. Tasak asyhadu an la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Tak saya tenang. Pakun tak sangka. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah astaghfirullah. Kula untuk Rabbin Nas walikin Nas. Allah usalli usalli fardal maghribi Allah Allah Allahu Akbar adzan juga berniat takbir mun cek lanceng aja nikemun sampe bitongan ada pak kapetongan di kota bapak belas harokat bejengah betan tak sah sampe ada sebab ada imam kuro singgul lehaki. Jadi imamah orang ngaji ni kan beda petok nggih. Kula ben sampean di dalam kitab fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Dalam kitab hadis mengikuti Imam Bukhari Muslim, dalam kitab nahwu ikut Imam Sibawaih, dalam Al-Qur'an ikut Imam Asim dan Imam Hafiz. Ika imam kula ben sampean, sebiasa nebaca nebiasa kasa. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نك إمام حفص إمام سلاين ada bacaannya yang berbeda namanya Imam Nafi riwayat Waros. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min alula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa engke otaki dinai pedong ben pacadi jai. Itu imamnya berbeda, be. Jadi kalau ada orang baca yang berbeda-beda, cek salah aki. Tekok benih orang saya salah, tekok kuda ben sampian saya tak ner. Kalau di Indonesia yang ikut Imam Nafi riwayat Waros itu Muammar. Makanya Muammar wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Mi shalah, benih Jawa Tengah shalah juga. Makanya wa aqimus shalah, as-shalah itu fathah tapi ibri waw. Nggih. Mi ibri waw. Mun as-shalah mi tak beri alif lit tamkin untuk memungkinkan orang yang mengikuti madhab Nafi riwayat Waros. Begitu juga al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah wa ma adra. Adranika ar-ra fathah tapi ibri bacana ya tada titik. Mi ibri bacana ya karena Nafi riwayat Waros tidak membaca adra tapi al-qari'atu mal qari'atu wa madari kamal qari'ah. Begitu juga dengan wadduha. Wadduha mi tak hak ben alif koi. Mi ibri bacana ya ada titik. Litamkin untuk ulama yang menyatakan itu adalah imalah surah seperti Imam Nafi riwayat Waros sehingga kita membaca wadduha wal laili idza saja. Nafi riwayat Waros wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min alula oleh pada on oleh yang tinggal cakap yakin antum ni jelas. Jadi kalau takbir Allahu Akbar ni kalau lanceng genuk tak sah. Mun sampai lebat betong alif atau 14 harokat. Mangkan apa jeng ni kecek pasang kepi niat jo. Karena saya tak buat ni kemudian pasang kepi. Allah niat kau dah apa jeng ngafar tu 10 rakaat ada kiblat ada an makmum. Ini tak buat ni beda iya. Allah niat kau dah apa jeng sopu lillahi ta'ala. Pala makmum niat kau dah apa jeng sopu makmum karena Allah. Empun tak usah jeng lanceng. Atau mengikuti pendapat Imam Nawawi yang menyatakan muqoronah di takbir adalah al-muqoronah urfiyah. Tak kau tu ketika Allah wahidun ibn atkaulah aku juga berdua. Tak usah usah kapi.
makining cicit korla cep ni cep sini kan, makin tak pati cak abur, nah korla abur ni kan lah mau corona korupia. Maknanya tak was was ni, was was ni kan butuh tambah kan, mulai tambah jangan butuh ni. Okey, penyakit was was ni kan jangan butuh jangan sahaja jangan abid. Allah Allah, akhir apa abid pun tak tambah, pun aku jangan duhur nak kita takbir pokok sepolo. Sedingkan tu mereka kibah abur dengan imam mereka. Jadi mun was wasnya kalau sahaja jangan apa. Nang nang itu buat tuan morde, jauh kalau sepono, kalau berapa kalau sepono. Allah, Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, Allah. Niki kalau tuan bah bering ya. Katina cara nambai ulama ajabu an ikhtiyat tarkul ikhtiyat. Cara nambai orang was-was tarkul ikhtiyat. Jak tengah lah terhapus ke bidan badan kan. Ongkuan ni tarkul ikhtiyat ni cara nambai was-was mun sampean was-was tak usah tengah. Napa terhapus. Ingat sing tasah, tasah tasah dalam pacangan lata anda. Nggih. Dadi setan sak kotok ni kelaben. Laben jek torot. Allahu akbar. Tasah jong pandek kelu. Tasah biji nama antar jek tasah. Ingat laben ben jodok ngantuk bagi baju ngadak. Laben kelaben ate. Tasah tasah urus ni Gusti Allah. Tak usah beli boleh. Tikel mak ingat sing tasah, ingat sing tak nyaman ke pikiran torot kelu untuk nampi was-was. Jelas. Terapus, engak sing najis, engak sing mertek. War turut najis dan najis apa jangan datang anda. Engki, ni kat cara nenam boy. Tarkul ikhtiyat pertama aku tu, ialah ngaji. Ni kamu ni turut bahaya ni. Penabi tak jodoh pak antis anet do, nyingking sarung do, najis do. Akhirnya penabi tak ibadah ni kemudi jen genting sampean jen butuh. Sani kat cara setan ni kemabuk, mabuk ni kemudi pak. Baju ngai pecu, baju ni pegenteng. Allahu Akbar. Kurang genteng dong. Allahu Akbar. Kurang genteng dong. Ni kerjanya setan. Jangan ikut je genteng ngaji sampai. Jangan tak tidak. Allahu Akbar. Letuk baju king sarung aku dong. Ada mata biru ini ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karena itu. Manusia itu dicipta oleh Allah dengan bentuk yang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk sepaling saya, bentuk sepaling mulia. Ada boleh kecuali manusia. Nggih napa nggih? Manusia dengan semua kelebihannya bi Allah eparingi akal seluar biasa. Manusia nikah ajalan kaada bisa. Hewan ni kebede si bisa ajalan kaada nyorot tak tahu. Napa? Bereng-bereng. Alereng bireng muni ka tak tahu jalan penyolot ditahun. Karo ka ada to, manusah ka ada bisa ka budi bi. Ibri sokoh bitongna kena dua. Sampai empat. Mun pakul sampean enggak sampai panlakan ada rumah. Ya alhamdulillah tak apa pada bendreng bireng. Mun pah manusah ni kesoban pada bendreng bireng pada sokon abi berempat sepatu ka itu. Tuman mikir gule ben sampean mun pah andik sokoh saibu pah nakirim lagi sepatu saibu. Insyaallah sekolah antuk tu benih marfina tak bisa majar SPP, tak bisa beli sepatu. Kaos kaki nak tak? Opo. Mun pah kedung ngetok poko kak sehari tak mari kak ngetok poko. Yo saya pun. Alhamdulillah. Mana sini kaya pasal dengan ibrik soko soko na dua. Sabtu soko na empat. Mana harap aja ada nak mana empat ni. Kuda ben sampian dua. Allahumma. Bede hewan di Allah tak ibrik soko kak. Napa? Kecang-cang. Bede semua kena kecang-cang. Bede makhluk Allah ni kan ajalan anoncak tu kata. Mungkin mun bede kata ni ke ajalan biasa yang lesus anoncak juga. Teman mungkin kata ajalan biasa saja. Ampu ajalan, tapi gue lagi berpikir, harna lesus aja gue. Bisa, terus anoncak tu, makin jadi jenuh. Cak ajalan sahabat biasa, aku tak nyaman. Itulah ketetapan Gusti. Manusia ni kata pada kak ben selain kak ada hewan yang cuma bisa maju saja napa reng-bireng bada makhluk Allah cuma bisa acelen kayereng maju tak tahu napa huwa al-beletang wal kepeteng beletang ben kepeteng kak ada tak tahu kebudi tak tahu cuma ke laut ke dejes itu kan makanya beletang ni kalau teman norok lomba gerak jalan langkah tegak maju jalan tak tahu maju dong beletang itu. Nagin jalan mire. Ada makhluk Allah cuma bisa ajalan ke budi tok. Napa? Rot sorot. Mun sik ini tak tahu mun kok sepone kah. Insyaallah ngerti penapa rot sorot. Thank you, Kiai. Timin menang kare maturun di kelangker thank you. Etanane ke bede hewan.
masuk gelem tanah pah pelukser. Mun mega tinggal beli kaleng, kapan kaleng ngekujur keluar sorot tadika. Pahe kalak beti lepean, maka oleh beluk haram nyorot tepi. Adik saya maju, cerita ke yadak kini ibu ditabung raja tengah berlaba. Keng makilah cerita ke beda yadak, nyorot tepi beluk, maka situ ngekubur di setan tembak. Padahal tak ada sepion nanti. Lihat trek dan mobil ni kecetak kena tak ni kaya ni bagi betul pun tidak sepion tu macam-macam terus dar opek kapan jendar manusia ni komplit maju bisa tak bisa jalan kairing bisa tak bisa nyorot bisa tak bisa aloncak bisa tak bisa alangoy bisa tak bisa itulah kata Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk yang paling sempurna adalah manusia. Syukur ya manusia. Sambian ni kebentuk paling genteng, paling mulja. Tambah kemuljaan kelaban akal. Selebih mulja boleh mun akal ni kaya pada ilmu iki menyempa di ajunan Allah subhanahu. Jelas. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihat. Bentuk saya paling genteng nikah bekal epa belika tempat saya paling enak. Napa? Aina rojahannam. Manusia si genteng ni saya bekal masuk neraka. Beletang mengecilin gairing tak masuk neraka kak. Ada budian pahitnya lagi. Kecang-cang. Kaki rame masuk neraka. Kulimun aja dan laun gelu malaikat. Kalau ibu ke neraka pun ten masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ramit masuk neraka saqar kake ayat dia cerita akhir yang kafir mahaja apa yang kafir kulik yang pulang tak apa jeng lamba ternyata bentuk sepaling genteng ketika dintok muntak semak ke masjid muntak sholat muntah ibadah bekal abalikan neraka jahannam abalikan neraka sakor sementara hewan selain makin air lanceng genduh makin tak andik leher makin tak bisa nyurut makin tak bisa kairing makin tak bisa maju bi Allah tada si bisa masuk neraka kau le ajunan ni si berdetang tangan mangkana kuleben sampai ke masjid tak bisa membeli marga iman tak bisa membeli marga ngarep selamat di ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mantir sehadir selamat tegapi amin amin. Makanya kalau sekarang judulnya meraih hidup mulia di akhir zaman, satu caranya jangan lepas dari masjid. Inilah pertama kali Rasulullah menyebarkan Islam dari masjid. Di akhir zaman kalau ingin selamat masjid nih. Nendang-nendangi masjid kapan nggih. Maksud saya bersempat dulu guys. Inki, kula sering ngebada, kula pun pengajian sering ngebada. Orang pun apa jangan masjid berjamaah nih kakak. Orang yang mula berjemaah ni, tahu saya masjid, maka eroma. Sampian tak bisa, apa yang ke masjid? Eroma, usahakan berjemaah. Orang yang mula berjemaah ni, kak, salah bi Allah sampian berjemaah ni kaya terima, ya ketentram. Laki bini, ahli berjemaah. Maka apa karah, tak kira abid kak. Tak kira abid. Kilap ku pering penting aki bisi bini. Tak narik, tak sarmu. Asar, tak nyapah. Maurib, selaki bantar ke musallah bahawa jangan Allahu Akbar. Si bini lagi berpikiran. Berjemaah, yuk, yuk. Tak berjemaah, biasa nak kuat berjemaah. Keng menoro, tempoh nak cek pegel. Akhirnya mencengkih, nunung tempat tubun murdaja. Wairil mawdubi alaihim waladdanin. Nyampi tempoh nak tak sarmu pegel. Tak nyampi, tak kena kena nyampi. Nyampi kia lo jeno. Amin. Anda selake, si bini yang vitamin dia selake bang mocah. Tom besar mo jom. Sarbo tak sarmo. Baru kena solat berjamaah. Pulang rokaat si pertama lah sarmo, rokaat nomor dua bisa selake bahi pelancong. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Tangatin si bini enggak masuk des papaan je. Si bini lah cerem mendengki. Akhirnya yang si bini, tidak nama dia nyampit, cinakah san misan. Amin. Jangan selakit. Iberi pun jadi. Baru kada solat berjamaah. Berjamaah di masjid. Sering saya nyatakan di ceramah-ceramah saya. Orang ini kemudian di solat berjamaah. Yang pertama, kalau sudah berjamaah, solatnya ke masjid.
Maka faedah yang pertama, mun sittung etremah, selain etremah kapti. Hebat tak hebat berjemaah? Hebat tak hebat berjemaah? Satu diterima, satu masjid diterima semua. Seetremah karo makmum, imam, matem pun tak khusyuk. Karena bejang duhur sing imami Khalil Yasin. Keng makmum benda sekhusyuk. Etre sittung khusyuk yang cukup khusyuk kepi, sittung etremah kepi. Pun bejang bi tibian punten. Pada tak khusyuk itu oleh ganjaran, keng karo tandi utang bejang. Mun berjemaah etremah kepi, ganjar kepi, sittung khusyuk, nurak khusyuk kepi. Allahumma Allahumma Iberi derajat petolekor Imam Ghazali Toman Bajang Isa ni katanya kok bi marga bahas ilmu entar masjid Dajjal mari masjid Lao mari masjid Barak mari timur mari Bajang akhirnya pas Bajang Isa petolekor lokaan asarin pas ditinggi mimpet saran selasi tunggiai pas irabui kakeknya si oleh Bajang aja kero petolekor Bajang mun derajat cepakun situ keng mun berjemaah derajat petolekor. Saya berjemaah, abang saya tak berjemaah. Apa dia masuk suarga? Makin suarga, makinnya masuk suarga apa? Dia boleh ke kamera lain. Okay? Kamera lah. Pada suarga apa? Pada suarga Naim. Pada suarga Firdaus umpama. Yang makin enak. Ini kan? Anak. Derajatnya berbeda, be. Paham? Jelas? Hebat tak boleh berjemaah ini, kak? Makmum tak kira doman keleroh mun abir jemaah. Sering saya ulangi ini. Anapa? Tak usah ngingat erokaat mun makmum ni kena. Dan apa cang imam sambil? Ki imam aruku aruku, imam jaga jaga. Arab pun boleh bersambar mun abir jemaah polo potro kacau. Polan ke TV, cang keler. Allahu Akbar, leh terlalu leh mengon. Mun abir jemaah tak kira, ingkir apa ki? Tak usah mikir rakaat sampai nama makmum ni kak. Napa jang imam? Pada imam ruku ruku, imam sujud sujud, imam jaga jaga. Makmum tak kira toman salah. Imam tak kira toman salah. Tak mana berjemaah ni? Imam. Arapa? Mun salah? Yunjuk rasa kembali ke jawabnya. Apa jang duhur pak rakaat boleh, pak pakai jaga boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan dikata subhanallah tak ikut dengan kibi imam. Empuknya pun salah, hei salah, hei. Bini senek kebuk jalan nama bicek buk. Dalam kitab saya nyamai sufi kot agepak nikah. Tengana tanang kacer gepak di tabung tanang kanan. Senek kanik, cek jak ngucak. Tapi agepak kok. Bini senek, oi, lero lero banyak kena bener. Aja nyaman agepak tu, dia nyaman aja. Jelas segi? Jelas. Makmum tak kira toman salah. Imam tak kira toman salah ketika solat berjamaah. Imam baca solat tahi kalau pai bersama becek amun berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Tahi kalau pai. Kalla. 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 Pah guru pulang kalla sampai. Pah becek yang imam mai kalau pai. Nyampit ibu di kalla saufa ta'lamun ngak imam kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin leh sani kacarana ngik apa bece pah bece ongku ya carana mabece imam ya pala mabece ongku cak taruh kadang imam masalah bik sedih budi bernikin jani pabece jani pabucu imam matapak kasih akr. Pulan akhir macam surat saya paling pandai. Kenapa saya paling pandai? Inna aqtayna kal kausar. Kadirina akhir macam inna ya kalau pai. Wa ilal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. 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 Tak betah macam dia pas nyampit di budi. Inna lillah. Wa inna ilaihi raji'un. Aji apa ni mabeceknya mana? Ni ke nyamana malot? Nyamana mesal? Pon. Ini saya ulangi sebagai kesimpulan. Manusia itu akan selamat hanya dengan dua hal. Yang pertama,
illal ladina amanu iman kalakuan atih wa amilus solihat kalakuan fokus ni kalakuan zahir lakuan fitan sampian amak meragi masjid ketimangkin sudah menandakan sampian iman cepun pasairah cepun Allah innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wa aqawas salata wa atas zakat walam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin man kertab ada qawla adunan amin Allahumma kira-kira sangat ditutup secem langkong lagi orang ya tinggal munceng boleh kan ay betul tu kau bangkin mun pas sama mun setengah hari dunia cuma pidato kini kau mantu wa boleh pidato je secem kan boleh tak boleh secem boleh berapa menit boleh gitu boleh berapa 10 menit mun cemat di sini ke masjid kulam kita ingin macam betul lebih boleh bangkit kan tu ni terus terus cek benda bentang bin ni kat kebok terus mancar tepah katin kau lah ajunan tepah orang yang selamat matur sekelangkong setiap penyambutan setiap tempat semua yang hadir ini saya doakan mudah-mudahan dijadikan orang yang selamat dunia akhirat amin kumpuk semuanya mudah-mudahan pun ari duhur benar-benar mangkin rambinah harami dak siambin kah mentir benar duhur benar-benar nikah rambinah amin king mung karo amin tok mun antar pagun sepeng king mentir bi Allah meskipun tak kutu rambi benar-benar nikah king mung biasakan berjemaah tak berjemaah di masjid mentir berjemaah buat tempo masing-masing amin Allahumma atur sekelangkong saja kekeliruan para sepo kidusdi tak langkong yai ke cangkolangan seporah sambil keje cangkolang keliru aslinah aslin tak pati saya ulama ni ke pintu pendapat api datu sambil keje ni ke bersungguh jaki tak geng geng pun busbah ibadah tingkat tinggi agar membiasakan kepada orang lain senang kepada taat karena pun pak terlalu menonton sambian pak dipanggil kula bahur kin kula Rasulullah kula Allah Ta'ala keluar kan situ arah kan tak ustaz tengah ruang kula didikan mungkin lama banyak hadis tak tahu gula ayat tak tahu sambil kerja keng sambil dia tak jimpang karena mun tak kerja sambil gula baik tinang engki no bangki au bu bakki de benengar ke si au bu aco ilon de nyetra jadi sambil lalu ejak kerja isa porah tahu saja kerja di kelbuang sedua menter cekah sampian ketika amak meraki masjid nikatan tu sampian ati na iman ni keteku ni kejaga berarti iman kula ben sampian ki tebel mun ki ke masjid ja tak oleh pese tak oleh alman tak oleh tak panapa keng iman ni bisa ke masjid mun la iman sampian ke kalbu masuk surga karena orang masuk surga ni ko cuma dua syarat amanu wa amilus solihat lakuna ati Allah lakuna kuatkan lakuna kuatkan bejang zakat haji ni ka kor dua ni ka kelaku ca ala ko lain surga menter tepat ka kaula ajunan amin terus sekelangkong setuju penyambutan setuju yang telah mengikuti saya mulai dari perjalanan dari Awan terus saya ini ikat ketohir sampai pergi tempat nginep tadi malam iparepot ngambek madu ki burungan terus sekelangkong setuju ke wahib dan juga kiai-kiai yang lain yang telah memberikan waktu dan tempat mudah-mudahan oleh Allah diberi panjang umur yang barokah menter kaula ajunan bisa atapang kin kesempatan-kesempatan selain amin Allahumma sehingga kaula ajunan teti orang yang selamat dunia dan akhirat itu akhir sedajah menter teti orang setakah hajat menter teti orang selancang umur menter teti orang semun andi penyakit kelaban barokah nama jenis semakin yang kak penyakit dari Allah mun bedes andi musibah rajah banyak masalah kelaban barokah nama jenis semakin musibah dasarang satu aja kerwatan yang kak di Allah menter mun bedes kau leban ajunan kita dapat ke Mekah Madinah menter di Allah apa kembang dapat ke Mekah Madinah amin mun selama ini dapat menter ke ibadah apa boleh ben menter kau la ajunan ketika abadi ka Allah setiap kala ben husnul khatimah kalimat terakhir si keluar dari lisan la ilaha illallah amin ben menter sedih hadir ke ahli ahli surga Allah aku long kole bunyi di surga amin Allahumma makanya cepat ulama istaksiru minal ikhwan banyak kancak karena kancane ke tempat kasih soleh bisa ngi ke surga Allah mun badare masuk surga tepat akan cepu ben sampian pak kancane ke soleh sampian bisa iki ke dalam surga mun sampian masuk surga ku lekuk ka kengak in khulil yasin ni sampian teman kenal kibah cak terot ilu warga mun sampian masuk surga sengak cak masuk surga ke tibi makai ke surga mun ke tibi kengku sampian hibah kalau masuk surga ada bareng akat teng dek ke Kirusdi dan gula makin kenal ke Kirusdi akat teng ke gula budian kenal ke Salman akat teng ke gula budian cek ke teh aki akat teng ke gula kibah aki ke surga wokong
kule nuro kare patang nuro selesai selamat tore nuro tore masuk surga arung baru aki bangkian kule budian keng mun ke surga kita kira kenal kule genteng budian pada surga antara Allah pada berselamat sekali terus bisa ya pada pak nyun sapora atas kekeliruan kesalahan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi hadanallahu wa iyyakum ila shiratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.